Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas, yaitu Cherokee 4x4 dengan tahun pembuatan 1995 ya. Ini limited. Ini dengan mesin 4000 cc. Di sini saya akan memperlihatkan kondisi keaslian ini mobil terlebih dahulu. Dan sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, mau tipe apa saja, mau tahun apa saja, tidak ada salahnya untuk diberitahukan saja. Siapa tahu kita bisa mentaksir dengan harga yang terbaik dan Anda pun ada rasa kecocokannya. Oke, di sini saya lanjutkan lagi ya untuk videonya. Di bagian depan lampunya masih full orisinil ya di bagian depan. Di bagian eksterior saya rasa masih oke saja. Di bagian kap mesinnya juga masih indah sekali dilihat ya. Ini untuk bagian velgnya. Untuk velg dan ringnya dia menggunakan velg ring 15 dimensi ban buat 35/75. Jadi bannya agak tebal ya, velgnya kecil. Bagian bawahnya juga saya perlihatkan tidak ada karatan ya, jaminan ya. Untuk urusan bodi masih enak sekali dipandang ya. Oke, buka tutupnya juga masih mudah. Untuk velg dan bannya masih begitu bagus. Lalu bagian bawah coba Anda periksa sendiri. Ini di bodi bagian kiri ya. Untuk velgnya semua masih bagus ya, tidak ada bocil sedikit pun. Ini juga masih oke. Sini terdapat emblem 4x4 ya Cherokee, pembawaan dasar. Dan juga ini stiker bawaan ori ya. Untuk atasnya. Bagian bodi kiri saya rasa juga aman, bagian posisi tangki ada sebelah kiri ya. Ini untuk lampu belakang juga masih ori bawaan. Untuk nopolnya sendiri nopol L genap. Bagian belakang juga ada sedikit variasi. Ini 4000 cc ya. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interiornya. Ini untuk interiornya. Harusnya ori bawaannya seperti ini ya. Tapi untuk bagian jok kulitnya sudah diganti. Ini sudah diganti yang baru ya. Jadi bukan lagi ori bawaan untuk kulitnya. Atau bahan joknya ini sudah berbeda. Tapi membuat mobil ini lebih nyaman pastinya ya. Namanya sudah diganti dengan lekukan yang bagus dan bentuknya juga menarik, tapi kalau untuk plafonnya sendiri masih ori bawaan, ini juga masih segar sekali dilihat ya. Ini juga rapi ya, lantaran juga baru diganti jadi rapi. Bukan apa-apa, diganti karena pemiliknya tidak suka baunya sudah terlalu lama ya, mungkin ya jadi diganti ke yang baru saja. Ini untuk door trim sebelah kiri depan. Oke, tombol apa sih kurang paham ya. Ini untuk joknya di bagian kiri. Untuk transmisinya otomatis pastinya. Dari sebelah sana saja saya videokan. Nah ini setir yang digunakan. Untuk tahun 1995 ini mobil masih dikatakan oke lah ya. Masih menarik. Tapi buat pencinta Cherokee 4000 cc ini juga bisa jadi salah satu pilihan ya, walaupun masalah kualitas joknya sudah diubah ke joknya sekarang. Nah, buat yang minat dengan mobil ini dibanderol di harga 285 juta.
bisa hubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali video dari Area Solusindo.